pagi hari ini dapat menyapa Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara sosialisasi PKT Peduli Pendidikan tahun 2024. Dan pada tahun ini tingkat SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Bapak Ibu perlu diketahui sejalan dengan program tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah pupuk Kaltim ini dalam rangka memenuhi hal itu. Jadi pupuk Kaltim setiap tahun ini memberikan beasiswa pada anak-anak di Kota Pontang yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk meningkatkan SDM dari anak-anak kita untuk menuju jenjang selanjutnya, mulai dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Alhamdulillah sejak tahun 2028 hingga saat ini program PKT Peduli Pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Tentunya ini atas berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di lingkungan Kota Pontang, peran serta orang tua, sehingga acara pupuk Kaltim Peduli Pendidikan bisa sukses. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk program PKT Peduli Pendidikan yang digagas oleh pupuk Kaltim ini, yang kita sasar adalah siswa-siswi dari keluarga tidak mampu. Kenapa kita sasar untuk mereka yang tidak mampu? Karena kita melihat potensi yang ada pada anak-anak kita. Mereka punya kemampuan, kecerdasan otak, tapi mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, dalam program PKT Peduli Pendidikan Kaltim, kita sasar mereka dari keluarga yang mampu agar bisa meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. 3, 2, 1. Dan inilah dia launching website PKTPP 2024. PKT Future Is Our, PKTPP 2024.